unboxing dari saya, unboxing gila dari saya ya. Penasaran apa isinya? Aduh, penasaran ya. Nyala. Aduh, kaget. Hai 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 guys, selamat malam. Oke, teman-teman semuanya. Pada kesempatan malam hari ini saya tampil berbeda biar lebih funky, lebih gaul dan lebih muda ya tentunya teman-teman. Oke teman-teman semuanya, pada malam hari ini saya akan unboxing satu buah paket kiriman yang saya pesan beberapa hari yang lalu. Tentunya ini juga paket untuk menunjang keberhasilan saya untuk menjadi seorang YouTuber. Dan pada saat ini paket ini akan saya gunakan untuk kegiatan berburu nantinya ya teman-teman. Seperti apa paketnya? Seperti apa bentuknya? Penasaran? 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 Tunggu sebentar. Sebelum kita lanjut, ada baiknya bagi teman-teman yang belum subscribe, subscribe dulu channel ini. Subscribe! 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 Jangan lupa untuk subscribe karena subscribe itu gratis. Oke? Seperti apa bentuknya? Apa isinya? Kita saksikan video saya selanjutnya. Jangan lupa untuk di like, komen, dan jangan di skip sampai habis. Oke. Oke teman-teman, saatnya kita unboxing apa isi paket ini. Tapi sebelum kita unboxing, bagi teman-teman, ayo bantu saya untuk memilih alat apa yang sekiranya cocok untuk mengunboxing alat ini. Yang pertama, sudah kita siapkan satu buah alat untuk mengunboxing ini. Saya tunjukkan teman-teman. Yang pertama kita gunakan ini teman-teman. Apakah kiranya bisa ini untuk membuka paket kita? Sebentar ya teman-teman. Aduh, ternyata nggak bisa teman-teman. Macet ini. Oke teman-teman, kita akan ke alat selanjutnya. Kalau ini bagaimana menurut teman-teman? Langsung nyala. Terlalu kuat teman-teman ternyata ya. Jadi kalau terlalu kuat, bahaya ini. Bisa menyebabkan kerusakan. Kita ganti lagi. Ah, ini teman-teman. Ini biasa untuk panen sawit ini teman-teman. Cocok tidak ya? Menurut teman-teman bagaimana? Cocok yang pakai mana? Atau yang ini teman-teman? Golok pati murah. Waduh, mantul. Ha! Kita hajar, hajar, hajar. Kita gancu, gancu, gancu. Dan yang paling terakhir teman-teman, mana ini isinya? Waduh, ternyata terakhir karatan teman-teman. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita unboxing, unboxing, unboxing. Kita mulai. Apa isinya? Satu lagi. Penasaran apa isinya? Aduh, penasaran ya? Penasaran ya? Tutup dulu. Ayo, main tebak-tebakan. Siapa yang bisa menebak dengan betul? 100.000 rupiah. A few moments later. Ah, salah semuanya. Ternyata isinya adalah Tada! Ah, kita ganti teman-teman. Nggak cocok lagi pakai ini. Sekarang kita pakai ini lagi. Biar lebih gaul, lebih mantap. Ini adalah apa namanya ya teman-teman? Portable wireless speaker. Waduh, bisa untuk dangdutan, bisa untuk keroncongan, dan bisa juga untuk joget-jogetan. Tapi ini alat ini mau kita gunakan untuk apa? Untuk berburu nanti ya teman-teman. Seperti apa isinya? Kita buka kembali. Oke. Oh, isinya seperti ini teman-teman. Gimana nih bukanya nih? Maklum. Nah, bisa dilihat. Lihat sendiri ya. Saya nggak bisa bantu lihat. Apa isinya? Extreme wireless. Waduh, waduh, waduh. Bahasanya saya nggak tahu ini teman-teman. Tapi kita buka dulu. Ciu! Ciu! Yang pertama,
Kita buka dulu. Wow. Wow, ada apa ini ya? Gantungan ini sepertinya. Wow, barangkali ini kalau tuh gantungkan ini juga cocok nih teman-teman. Nah, bisa dibawa kemana-mana gelasnya, nggak bakal hilang cangkirnya ya teman-teman. Nah, cocok juga ini. Namanya ini gantungan pengikat ya. Kita singkirkan dulu, belum waktunya minum. Ini kita dapat yang pertama. No. Kemudian yang kedua. Wow. Ini yang kedua ada kabel warna oranye. Namanya apa teman-teman? Ini lancip. Ini juga lancip. Ini kalau dicolokkan yang satu ke hidung barangkali ya teman-teman ya. Waduh. Gak tahu fungsinya ini. Buka dulu lah. Apalagi. Nah, ini juga ada lagi kabel. Oh, kalau ini saya tahu teman-teman. Ini untuk apa teman-teman? Kalau ini seperti bentuknya ini, ya betul. Ini buat nyetrum ikan. Enggak ya teman-teman? Ini buat ngecas. Kemudian ada manual book. Lah, kirain banyak cuma selembar. Pelit amat ini perusahaan. Kasih cuma selembar. Ah, enggak apa-apa. Dan yang paling penting ini teman-teman. Nih yang penting-penting. Dadah. Wow. Merona teman-teman. Mantap. Cihuy. Haha. Ada dompetnya ternyata. Kirain dompet. Ah, ternyata bohong. Aduh, maaf ya teman-teman. Kirain dompet. Apa ini isinya? Wah, ternyata ini untuk mengecas. Kirain dompet. Ternyata bukan dompet. Dalamnya ada isinya tapi nggak tahu untuk apa ini ya teman-teman ya. Oh, bisa masuk flash disk untuk ngecas. Pokoknya mantep deh. Nanti kita coba dulu seperti apa. Ini namanya speaker ya, Bluetooth speaker teman-teman. Nah, ini seperti ini, harganya sangat terjangkau. Wih, celonok, nggak sopan ini teman-teman. Nggak sopan. Nah, nih JBL. Ini nanti kita bawa waktu hunting. Oh, ini seperti ini ternyata teman-teman fungsinya. Nah, sambil ngamen juga bisa nih ya teman-teman. Kalau mau ngamen di jalan juga bisa dibawa ini. Sambil joget-joget. Nah, gimana ngidupinnya ya? Nyala. Aduh, kaget. Nyala ternyata teman-teman. Tapi untuk apa ini ya? Bingung juga saya ini. Fungsinya belum tahu teman-teman. Bagi teman-teman yang sudah tahu, silakan komentar ya di kolom komentar. Nanti tak kasih jempol, tak kasih hati, tak kasih subscribe ya. Oke? Jadi demikian ya mungkin teman-teman. Ini sedikit unboxing dari saya, unboxing gila dari saya ya. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe. Oke? Sekian ya. Oke? Nanti kita lihat apakah bisa untuk dibawa berjoget. Oke?